di Paroi membuka semula panggungnya apabila Negeri Sembilan kembali ke tempat sendiri buat kali pertama untuk 2024-2025. Mereka yang mencari kemenangan yang pertama berhadapan dengan Kuala Lumpur City yang juga seperti mereka terpaksa kecewa dengan pusingan pertama Piala FA yang mana mereka tewas kepada lawan masing-masing. Soalan-soalan jelas ditanyakan sendiri oleh Azmi Aziz mengenai formasi sebenar dan juga sistem yang betul. Oh, kesilapan besar Paulo Josue. Hampir saja dapat untuk mengambil kesempatan itu. Perhatikan sekali lagi. Terlalu casual, terlalu mengambil mudah. Dan Josue dapat untuk mengejar namun mucur untuk tuan rumah. Zafri. Baik, antaran dengan sentuhan pertama untuk Hakimi. Hampir saja tergelincir. Hakimi berhadapan dengan Nasrullah Hanif dan berjaya untuk menjatuhkannya. Hantaran ke tengah. Dan Akhir Razak perlu untuk mengeluarkannya di bahagian near post. Memberikan sepakan penjuru untuk KL City. Gunakan kaki kirinya untuk mengantar bola berkualiti. Kali Fuku. Tepisan baik dari Akhir Razak. Bola itu dihantar ke far post di tempat idaman seorang penanduk. Kali Foko. KL City mengetuk pintu Negeri Sembilan. Kali ini Kenya post tidak melepasi pemain pertama. Ada peluang kedua untuk Josue. Dengan kaki kanan, Brandon Gunn. Dan akhirnya segala tekanan diterjemah kepada jaringan. Brandon Gunn yang pertama untuk Kuala Lumpur City sejak menyertai warga kota. Mereka mengetuk pintu, mereka menguji. Dan akhirnya Kuala Lumpur City meneruskan lagi rentetan perlawanan berturut-turut dengan jaringan. Nofikri, check fight. Sekali lagi kehilangan penguasaan dan akan menjadi main pertama dengan kad kuning. Setelah kehilangan bola dan terus saja terjahat keras yang dilakukan di tengah padang terhadap Zafri Yahya. Terus saja. Oh, tinggi sebenarnya kakinya itu. Boleh mengakibatkan kecederaan dan saya tidak akan terkejut jika akan adanya. Maka kerana itu tinggi dan yang akan memerlukan pada semakan ini untuk melihat jika terjahan terhadap Ryan Lambert ini adalah terjahan kad merah. Kaki itu agak tinggi dan ada start juga. Dia menunjukkan start juga. Jadi keputusan dari S. Logeswaran adalah kad kuning itu. Ia akan dinaik taraf menjadi layangan kad merah. Negeri Sembilan akan menamatkan perlawanan dengan 10 orang pemain. Zafri akan meneruskannya lagi. Ryan Lambert. Buat permainan ke sebelah kanan untuk Hakimi. Dadanya baik. Hakimi Azim Rusli ingin mencari sudut. Tetapi sentuhan itu bukanlah sentuhan yang diharapkan dengan kaki luarnya. Dengan itu baik. Sentuhan pertama juga melepasi Asrin. Ya, cuba untuk menggunakan kekuatan dan bukannya melakukan pressing. Zafri kini berada di sebelah kiri. Paulo Josue, Josue! Setiap perlawanan akan ada Mr. Kuala Lumpur. Dan semakin lama, semakin hampir dengan rekod jaringan terbanyak sepanjang zaman apabila beliau kini menyamai Guilherme Depa.
And Paulo Josue semin maknya kesayangan Kuala Lumpur. Dalam 10 minit yang terakhir. Oh cantik, oh jatuhan juga berlaku tetapi sekali lagi Lucas Warren tidak memberikan apa-apa. Kemungkinan yang memikirkan terawang jatuh terlalu pantas. Patiban hantaran terlalu jauh tetapi akan disambung lagi oleh Zafri Yahya. Josue mahukan di far post, jatuh untuk Paulo Josue. Dan keputusan tidak seperti mana apabila dia menggunakan kaki kirinya. Ikutnya Zek. Taran sentuh pertama Selvan dan kehilangan imbangan selepas itu. Menarik dari Ikutnya Zek. Zafri Yahya mengambil. Syabin. Dan ada kekasaran. Jika benar Sikuan Mahali itu mengenai pemain Negeri Sembilan. Kerana bola sudah memasuk ke gawang. Ya, adalah jaringan yang dikira. Jadi Sharvin juga ada momennya. Dia juga menjaringkan gol pertama sejak menyertai Kuala Lumpur City. Taran ke belakang agak berisiko. Dan Kuala Lumpur City dengan tiga mata pertama untuk musim 2024-2025. Dari Tamaraksi di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi. Apabila ia berkeputusan Negeri 9-0, Kuala Lumpur City 3.